kesalahan dan ada kehilapan kami, tak luput juga dengan dosa yang mengikuti sehari-hari kami. Kami sadar kerapuhan iman kami telah membawa jiwa dan raga kami ke dalam dunia yang tak terarah. Karena itu, sebelum masuk ke dalam Ramadan, dan kesempatan ini izinkan kami sekeluarga untuk mohon maaf atas segala khilaf yang selama ini telah kami perbuat. Perbuatan saling mencela, saling mengejek, serta berkomentar yang tidak pantas, baik yang sengaja maupun yang tidak disengaja.